kan kapanan aku bilang aku lagi ngidam kolak. Nah, ada yang referensiin makan di sini. Ini rujak Krakatau, susah parkir ternyata ya guys ya. Agak bingung parkirnya. Ini aku mau makan rujak Krakatau. Google aja kali kalau tanya. Kalau tanya aku di mana. Nggak apa-apa. Orang Indonesia ya, nggak bisa lihat gorengan nganggur. Kasih panas. Jadi kriuk-kriuk. Jadi belum jualan guys. Kita cuma duduk doang di sini. Nanti jualannya buka jam 10 teng on time. Jadi kita duduk dulu di sini ya guys. Ternyata ada buku menunya guys. Aku lagi pengen makan petis kangkung. Rujak. Ada bubur cumcum. Ada bakwan. Aku lihat dulu. Akhirnya nyobain kolak. Jadi coba kolak. Biasa kalau orang Palembang tuh kolaknya itu ada campuran ubinya gitu guys. Ubi yang orange itu loh. Kalau di sini kayak cuma pisang doang ya. Ibu. Aku suka kuahnya. Soalnya bukan kuah stok, kuahnya enak. Aku pesan petis kangkung. Siapa yang nggak suka petis kangkung kemarin? Siapa nggak suka petis? Enak banget sih padahal. Tapi ini aku belum pernah makan yang di sini. Aku biasa makan petis kangkung yang di itu. Dekat Loyola situ. Aku biasa kalau mau petis kangkung aku biasa makan di itu Mak Tompo. Oh, Mak Tompo namanya. Enak. Situ enak pedes. Sayurnya yang pompo ya. Kita makan petis kangkung dulu ya, guys. Saya kayak tahu juga tadi. Iya. Sama enak ya? Enak, aku gak suka nunggu lamanya. Sini banget. Mau yang? Iya, suka. Enak. Enak. Bela. Gondong udah mau ya? Enggak. Cobain sendiri ke sini.